mata pelajaran matematika. Sebelumnya, ya, kalian sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ya, sebelum kita melanjutkan, silahkan kalian siapkan buku tulis matematika dan alat tulisnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi masih mengenai pecahan berpenyebut sama. Namun kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama. Ya. Pecahan campuran itu yang seperti apa sih? Contoh pecahan campuran, misalnya ada pecahan campuran seperti ini. Nah, ini namanya pecahan campuran 2 1/3, di mana di paling depan ini, ya, angka 2 ini merupakan bilangan asli dan juga ada pecahan biasa. Nah, sebelum kita menghitung, ya, menjumlahkan pecahan campuran, kita akan mencoba dulu untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena kalau misalnya kita ada soal misalnya pecahan campuran ditambah pecahan biasa atau pecahan campuran ditambah pecahan campuran, langkah pertama adalah kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah yang 2 ini, yang paling depan, yang bilangan asli, dikalikan dengan penyebut. Setelah dikalikan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilang. Contoh, 2 kali 3, 6. 6 ditambah 1 berarti 7. Per berapa? Penyebutnya adalah 3, berarti 7/3. Ini adalah bentuk pecahan biasa. 7/3 adalah bentuk pecahan biasa dari 2 1/3. Contoh lagi, misalnya 3 2/4. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, bilangan asli kita kalikan dengan penyebut. 3 kali 4, 12. Setelah itu ditambah dengan pembilang. 12 tambah 2, 14. Kalau sudah bisa mengubahnya, kita akan mulai bagaimana menjumlahkan pecahan campuran. Oke, ini akan Ibu hapus. Kita mulai dengan soal. Yang pertama, Ibu akan mulai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa terlebih dahulu. Misal ada contoh. Contoh 2 3/5 ditambah 4/5 sama dengan. Nah, lihat, di sini ada pecahan campuran ditambah pecahan biasa. Langkah yang pertama adalah ingat, kalau ada pecahan campuran, kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Mari kita ubah dulu, karena ini ada di depan. 2 2 kali 5 10. 10 ditambah 3, 13. Per 5 ditambah. Nah, karena ini sudah pecahan biasa, maka tinggal ditulis ulang. 4/5 sama dengan, nah, penyebutnya sudah sama, 5 5 semua. Berarti yang harus dijumlahkan tinggal yang pembilangnya aja. 13 tambah 4 7 belas per 5. Ini jawabannya. Ini masih bisa disederhanakan, tapi kita sampai sini dulu, ya. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana kalau pecahan campurannya ada di belakang? Ya, berarti misal ada contoh soal 3/8 ditambah
ditambah pembilang. 2 kali 8, 16 ditambah 1, 17. Per 8. Nah, jika sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 17, 20. Per 8. Mudah ya? Mudah, sampai sini aja dulu ya. Kemudian, nah, kalau yang dua contoh tadi ini, pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Bagaimana kalau pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran? Ya, mari kita coba lagi ya. Misal ada contoh 1/4/6 ditambah 2/1/6. Dilihat ya, 1/4/6 ditambah 2/1/6. Penyebutnya sama, ini semuanya pecahan campuran. Berarti kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Yo, gimana caranya? 1 kali 6, 6 tambah 4, 10. 10/6 tambah, dan ini kita ubah juga menjadi pecahan biasa. 2 kali 6, 12. Ditambah 1, 13 per 6. Nah, tinggal dijumlahkan seperti yang kemarin, penyebutan pecahan biasa. Yang pembilang aja yang dijumlahkan. 10 tambah 13 23 per 6, karena penyebutnya sudah 6. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika belum paham, boleh diulang kembali videonya ya, agar lebih paham. Atau boleh ditanyakan kepada wali kelasnya. Kemudian, ibu ingin meminta kalian untuk mengerjakan soal latihan ya, agar kalian semakin bisa. Boleh dikerjakan di buku tulis matematika. Ya, soalnya, nomor 1. 1/3/4 ditambah 2/4. Nomor 2. 2/10 ditambah 1/5/10. Nomor 3. 2/1/5 ditambah 1/3/5. Nomor 4. 2/1/3 ditambah 3/2/3. Ya, 4 soal saja ya. Kalian bisa lihat contohnya di ini. Untuk nomor 1 berarti seperti nomor, nah ya, seperti contoh yang pertama. Untuk nomor 2 seperti contoh yang kedua. Untuk nomor 3 dan 4 seperti contoh di yang contoh yang ketiga ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika. Jika sudah selesai, kalian foto kemudian kirim japri ke wali kelasnya. Terima kasih dari Bu Erlin. Cukup sekian dari Bu Erlin.